Ikan, what is the evidence for polar transport of auxin and how does it occur? Polar transport itu maksudnya transport dari atas ke bawah, dari apikal ke basal. Terus kan hipotesisnya kan only part of the corpus senses the light that trigger phototropism. Jadi itu maksud percobaan ini tuh dia lagi ngetes kalau di bagian atasnya di blindfold itu dia bakal bergerak ke kanan gak sih kayak yang ini. Terus jadi percobaannya kan ada satu yang kontrol, satu yang di blindfold gini, satu di blindfold gini gitu. Terus apa yang terjadi itu kalau di atasnya di blindfold di ini nggak, mereka nggak bakal nge-sense light, tapi kalau cuman yang bawahnya doang di gini dia bakal menurunkan gerak fototropisme ini, fototropisme ini. Terus ini berarti buktinya kalau auxin itu bergerak dari atas ke bawah. Nah itu kan bertanya kan how does it occur, ini agak susah. Jadi nih auxinnya itu A minus, kalau hidrogen emang matanya positif kan. Nah berarti auxin ini travelnya sebagai uncharged acid dari atas nih. Ini dia kesini, apa sih namanya, si sitosol. Sitosolnya kalau ada H2O kan dipompa ke sini kan. Jadi kan kalau ada banyak A+ kan di sini kan pasti asam kan, makanya ada sidik pH yang di sini lebih asam daripada yang di sitosol, soalnya di sitosol pH 7 di sini pH 5. Terus ini ada pompa buat auxin keluar. Nah kan tadi kan gue udah bilang kalau di luar kan H+ nya banyak kan, berarti di sini kan juga H+ nya kan banyak. Nanti H+ nya bakal catch auxinnya, jadi dia bakal bentuk HA lagi yang uncharged. Ntar di redup kayak itu ke bawah gitu terus, jadi HA nya bakal ke bawah. Nah itu transportnya. Nah terus kok gerakan itu bisa menunjukkan fototropisme sih gitu. Ini misalnya kan coleoptil nih, moves from the shaded side within the tip. Jadi coleoptil ini kan tadi kan gue udah bilang auxinnya dari atas ke bawah kan. Nih. Nih, jadi light yang pas lightnya cahayanya lewat pass by, auxinnya bakal fokus ke apa sih bagian yang lebih gelap. Ini kan lebih terang kan di sini kan. Soal cahayanya kan dari sini. Jadi ini sebenarnya bertumbuh, ini membesar. Jadi kerang membesar, ininya bengkok ke sini gitu. Itu fototropisme. Berarti kan kalau misalnya misalnya gini deh persepsinya miring dah, terus gue bikin tumbuhnya lebih banyak di sini nih, membesar. Berarti gue harus bikinnya ntar kayak gini karena ini kayak ada tambahan baru gitu membesar di sini. Nah auxin tuh gitu, jadi auxinnya numpuk di sini, jadi membengkok gitu. Gitu dong.